Muhammad Luqman. Umur ada 24 tahun. Nama saya Muhammad Faris bin Mat Said. Saya umur 23 tahun dan saya besar di Kampung Padang. Ayah saya bekerja sebagai penduluri, mak saya kerja di kilang. Tugas saya sebagai assistant supervisor planting and nursery sebagai in charge nursery di Tasikpah Bandung. Ayah saya dah meninggal dan sekarang mak saya sebagai menjaga kecil-kecilan. Sana tu macam berat jugalah. Okay, kita kena bercangkul, duduk tengah panas, campur rumput tengah panas. Tadi fikir, ish, teruk jugalah ni. Tapi kalau kita nak berjaya tu bukan yang senang. Jadi teruskan je lah. Teruskan sampai sekarang lah. Apa yang saya belajar kat program tu, yang paling penting ni kira hargai pokok lah, sebab di sana tanam daripada biji. Biji sebab kita sendiri yang jaga. Jadi bila pokok otomatik, kita sendiri yang rasa macam mana susah yang kita jaga sampai pokok tu besar, tiba mati. Jadi hargai pokok tu lah. Sekarang kita di hutan simpan Manjaya. Sekarang kita tengah ukur tanda ni, nak buat tiang nursery untuk tapak nursery penyemaian. NGO ini ditubuhkan bertujuan untuk membantu pemulihan hutan tropika di Malaysia. Terdapat satu pasukan di dalam tim ini, iaitu G-Team. Kita panggil dia Ground Team, di mana mereka ditugaskan untuk membantu kami melakukan kerja-kerja nursery. Mereka ni adalah berlatar belakangkan orang kampung. Kami mencari belia-belia anak-anak muda yang memerlukan kerja dan memerlukan kemahiran. Mereka perlu menjalani latihan selama 9 bulan di Tanjung Malim. Sebelum tu kami perlu adakan latihan untuk mereka supaya mereka faham apa yang kami buatlah. Especially untuk mengenal pasti pokok, buat kerja-kerja nursery, membina tapak semaian. Itu antara salah satu daripada benda yang perlu mereka tahu sebelum mereka datang sini. Dari segi kemajuan, memang kami nampak ada kemajuan yang tinggi, di mana mereka daripada awal tidak pernah kenal apa nama pokok ataupun kerja-kerja yang melibatkan lapangan. Tapi sekarang ni rasanya sebahagian daripada mereka dah ada kepakaran. Nama pokok ni Shurya Levis. Nama tempatan dia Balau Kumus. Kulit dia mengupas. Kulit dia mengupas ni. Potong dia punya kulit ni, dia akan keluar getah-getah ni. Okay. Biji yang kami telah kumpul ni, kami akan semai di Tropical Rainforest Living Collection Banun Nursery. Ni adalah anak pokok Balau Kumus ni. Dia punya anak pokok dia. Kalau contoh dah ketinggian ni, kita dah tak boleh ambil dah. Kita kena biarkan lah. Kalau kita betul-betul nak ambil, kita kena tunggu buat biji tu jatuh, dia bercambah kurang-kurang dalam 2 daun hingga atau 3 daun. Okey, itu adalah yang sesuai lah. Ada peluang lah untuk hidup. Bagi saya, bila kita masuk dalam hutan tu, kita dapat tengok sendiri keunikan pokok. Apa yang kita tak pernah tengok, kalau kita pergi ke bandar, memang kita takkan dapat lah. Jadi kita masuk dalam hutan, kita dapat tengok apa yang kita tak pernah tengok. Dan especially pokok lah, pokok sebab setiap spesies dia ada kelebihan masing-masing. Anak benih pokok kerui, dia betul, dia sayang kan, bila dia jatuh pusing-pusing, jadi cantik. Cantik macam saya sendirilah. Saya pun tak ada minat tak ada ni, sebab habis sekolah tu mana ada belajar apa pasal pokok pun. Jadi sebab saya fikir nak dapat kerja tu susah, lepas tu dapat tawaran lah macam dalam bidang ni, saya pun memang cuba je lah. Tapi bila fikir, nak senang tu bukannya senang.
hari pertama yang saya dapat panggilan dari kakak saya, dia cakap ada Leski Malaysia nak buat training perhutanan. Kita nak cuba, bolehlah cuba try. Saya pun try. Itu saya ajak Faris. Melalui kerja ni, saya dapat membantu balik keluarga saya. Dapat boleh membeli barang keperluan di rumah ataupun peribadi. Jadi secara tak langsung tu saya dah tolong keluarga saya. Mungkin kalau saya tak bekerja dengan tak siasi, mungkin kerja di kampung lah. Cita-cita saya nak berjaya lah kat mana pun saya, bidang yang saya cuburi itu kan. Bagi saya, cita-cita ni macam anak pokok juga. Sebab anak pokok tu kecil. Sebab kita kena banyak bersabar untuk capai cita-cita tu. Kita beri perhatian anak pokok tu. Sama juga macam cita-cita kita.